Anak-anak TKA coba siapkan krayon sama buku gambar. Belajar sama Pak Erik ya. Kita mau membuat sekolah. Coba sih ambil warna orange. Kita membuat sekolah yang sederhana ya bentuknya ya. Coba bikin angka 1 dulu sebelah sini. Karena ini untuk anak TKA. Jadi kita gambar yang gampang sekali ya. Ini angka 1 sama angka 1 ya. Ditarik garis. Sekolahnya kecil ya. Nah, terus ini miring seperti bikin rumah ya, seperti bikin rumah. Di garis sambung atasnya sudah. Tinggal kita bikin garis lurus nih. Seret. Nah, agak miring dikit tidak apa-apa ya. Baru bikin pintunya. Pintunya boleh di tengah pintunya. Nah, sama jendela. Nah, ini begini. Baru bikin bendera. Biasa ada bendera ya kok di sekolah ya. Depan sekolah nih. Dikasih kotak kecil. Baru saya tambah lagi kotak lagi. Bukan kotak, apa namanya? Garis ya. Garis. Nah. Terus benderanya ya. Wah, hampir lupa nih. Boleh lurus, boleh melengkung seperti punya PR ini. Nah, ya. Ini PR ke atasin sedikit ya. Setelah itu kita buat lengkung. Nah, yuk kita kasih warna. Ikutin PR ya, rumahnya, rumah sekolahnya kok rumah lagi. Ini warna coklat dulu. Coklat ya. Boleh coklat tua, boleh coklat muda ya. Nah, ini yang penuh nanti Pak Erik mau dua warna. Warna coklat sama warna oker ya. Coklat sama apa? Oker. Tahu oker yang mana? Nanti Pak Erik kasih tahu sebentar. Ini oker, ini ya. Ini penuhin dulu tapi coklatnya yang atas. Selanjutnya warna oker ya. Oker buat bawahnya. Tapi coklatnya harus penuh ya, tidak keluar garis. Ini juga sama okernya. Oranye-nya kena apa-apa nih. Tiang benderanya nanti kita pakai warna hitam ya. Wah, ini kelihatannya sekolahnya kecil ya, tapi di belakangnya wah, masih banyak gedung-gedung yang lainnya. Masih banyak bangunan yang lain. Wah, cuman bagian depan saja nih. Wah, ya. Terus warnanya sekarang. Warna krem. Nah, ini Peri. Warna krem saja nih, ya. Anak-anak kalau mau warna lain silakan ya, boleh ya, bebas ya. Tapi yang terang warnanya ya. Wah, sekolah harus terang warnanya. Harus terang warnanya. Misalnya kuning atau krem ya. Atau putih tapi pakai krayon putihnya ya. Nih, yang penuh tidak keluar garis. Kalau belajar sama Pak Erik harus penuh warnanya. Ya, biar apa? Biar keren, biar bagus. Wah, biar warnanya kelihatan ya. Terus jendelanya nih. Atau pintunya dulu boleh. Pintunya juga coklat nih pintunya. Coklat semua boleh karena ini kecil ya. Ini coklat semua boleh. Atau kalau mau tambahin oker juga tidak apa-apa, sama boleh ya. Nih, coklat semua boleh. Sama oker juga lebih bagus ya. Kalau mau apa-apa, kalau apa sekiranya masih lebar ini ya. Ini Pak Erik sempit nih, pintunya cuma sedikit, kecil karena kecil ya. Baru C
jendelanya, wah, warna biru muda sama warna putih sedikit, ya kan? Kasih putih. Nah, ini juga nih, sedikit dikasih putih. Terus benderanya, tau kan benderanya pasti merah putih ya, bendera Indonesia merah atasnya, bawahnya apa, putih, putih pakai krayon ya Pak, di krayon putih. Nah sekarang tinggal bawahnya ya, rumputnya dulu nih, boleh warna hijau tua ya. Hijau tua sama apa? Sama hijau muda. Mana hijau muda ini? Hijau muda. Nih. Hijau muda dulu. Baru yang sampingnya nih, yang sebelahnya juga nih. Hijau tua sedikit. Sama hijau muda, sama ya. Nah, ini. Baru sekarang Pak Eri ambil abu-abu nih, buat apa? Buat bawahnya ini ya, di bawah sekolahnya ini apa namanya, lantainya, ini abu-abu, ini juga abu-abu. Nah dikit lagi, baru sekarang ini warna hijau, hijau tua dulu boleh atau dibalik, boleh ya, boleh hijau tuanya nanti yang di atas atau yang di bawah ya, sama saja ya. Ini Pak Eri yang di bawah dulu lah nih, hijau tua sama hijau muda. Nah, campur-campur nih. Boleh kalau anak-anak mau misalnya sini dikasih hijau tua lagi boleh. Nah, ya. Tapi boleh lain warnanya ya. Boleh pakai yang lebih muda lagi ada ya, di hijaunya ya. Atau yang lebih tua lagi juga ada. Ulang lagi ini, tapi Pak Erick cuma dua warna dipakai nih, hijau tua sama hijau muda ya. Hijau tua, diulang-ulang boleh ya, biar semakin bagus, semakin rapi, semakin penuh. Nah, baru sekarang kita bikin pohon boleh ya, atau dikasih pagar, wah ada pagarnya. Tapi pohon dulu nih, Pak Eri bikin pohon dulu warna coklat ya, langsung dikasih batang pohon, batangnya begini, cabang, cabangnya di batangnya, pohon, cabang pohonnya langsung kita kasih warna, boleh pakai coklat tua. Ini Pak Eri coklat tua nih, tapi pakai coklat muda juga tidak apa-apa ya, tidak harus sama warnanya sama Pak Eri. Boleh lah, boleh lain, asal sesuai ya, sesuai sama warna pohon ya. Ini Pak Eri sama warna oker juga nih, coklat tua, coklat muda sama oker. Baru kita bikin daunnya lengkung-lengkung pakai warna hijau ya, boleh hijau tua, boleh hijau muda ya, campur ya. Ini Pak Eri pakai hijau yang paling tua nih, boleh dua warna, boleh tiga warna ya. Nah, semakin banyak warna yang dipakai semakin semakin bagus nanti anak-anak ya. Nah, jangan tipis-tipis ya, jangan tipis-tipis, ini harus tebal, diulang-ulang. Ini rumput sekarang Pak Eri mau bikin awan nih, wah awannya sebelah sini ya. Biru muda boleh, biru tua boleh, lengkung-lengkung ya. Terus kita kasih warna, boleh sebelah sini warna biru tua sedikit, sedikit saja tapi ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, sama hijau muda nih, hijau muda nih yang penuh sekarang. Langitnya boleh pilih sendiri ya,
Boleh warna apa saja yang anak-anak suka, warna apa yang terang tapi. Boleh oranye sama kuning, boleh oranye sama oranye muda, boleh warna apa ya? Putih, ya. Boleh warna pink, ya. Ini Pak Erik mau warna apa nih yang bagus nih? Oh, Pak Erik mau warna ini. Warna ungu. Wah, ada warna ungunya. Tapi sedikit. Warna ungu tua dulu. Kalau ikutin Pak Erik bisa ya, boleh ya. Boleh ikutin, boleh lain, boleh. Boleh bikin yang lebih sederhana lagi, boleh. Ini Pak Erik mau bikin ungu tua. Ya. Boleh lengkung-lengkung. Boleh lengkung-lengkung. Lengkung-lengkung. Nah, seperti awan ya. Terus pink sama pink ya. Baik sama pink nih. Nah. Sama pink. Wah, tiga warna nanti tuh. Pasti PR tiga warna nih soalnya. Apa namanya? Ungu, pink sama apa? Boleh sama kuning ya. Sama kuning enggak boleh nanti bawahnya. Ini ungu, pink sama kuning. Boleh nih bikin lengkung-lengkung lagi nih. Nah. Ungu, pink sama kuning. Nanti tinggal dikasih warna hitam. Buat apa? Buat ngulang ya, diulang pinggir-pinggirnya. Nanti warna hitam ya. Warna hitam. Sekarang warna kuning dulu, ini kuningnya nih. Kuning lupa nih nanti. Kuning. Nah. Kuning. Penuh. Pelan-pelan ya, jangan kena warna lain. Tapi kalau kena warna pink tidak apa-apa, boleh. Karena dicampur dengan pink. Nah, begini boleh. Memang Perik sengaja nih warna ungu, pink sama kuning ya. Boleh berupa lengkung-lengkung begini, boleh berupa garis ya. Kayak seperti ini boleh ya. Nah, sekarang Perik sudah penuh, tinggal warna apa? Warna hitam. Wah, kita hitam ini. Yuk, ambil warna hitam. Kita ambil warna hitam ya. Lihat. Kita ulang pelan-pelan. Rumahnya dulu. Rumahnya dulu. Pintunya dulu. Ini bukan rumah ya. Ini sekolah ya, Pak. Pak Erik lupa. Pak terus nih. Soalnya bentuknya sama ya. Seperti rumah ya. Cuman agak panjang ini. Wah, jenisnya begini. Nah, begini. Terus garis satu ini ya. Satu langkah satu langkah, tidak boleh langsung seret 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 ya seperti biasa ya. Nih, jadi bisa rapi. Harus sabar. Boleh dari mana saja mulainya ya, mulai memberi hitamnya. Boleh dari atas ya, boleh dari samping ya, atau dari bawah sama saja nih. Ini Pak Erik sekarang atapnya nih, atapnya tiang bendera sudah ya, baru rumputnya, rumput si garis. Kalau pas rumput ini tidak perlu dikasih hitam ya. Oh, sama aja soalnya gradasi ya, nanti jangan kasih hitam. Oh, kalau warna biar menyatu ya, tidak usah diberi batas ya. Nah, ini Pak Erik sudah awannya ya. Nah, Pak Erik sudah selesai. Anak-anak boleh rapikan krayonnya dan bukunya ya. Jangan lupa cuci tangan ya, tetap semangat, tetap rajin belajar, rajin berdoa. Tuhan memberkati, sampai jumpa.